Sobat Reseven ID, ketemu lagi ya, berjumpa lagi di Reseven tentunya. Dan dimana sekarang saya mau mereview ada 3 armada baru. Ini pesanan dari orang yang sedang kita garap. Ya, sudah hampir selesai, tinggal pasang pengaman samping sama spakbor ya, spakbor samping itu buat yang depan sini. Itu ini sebelum kita bikin pengaman sampingnya, kita bikin spakbor dulu ini. Yang sini lah pokoknya, apa sih lingkaran ini, pokoknya itulah. Ini ada 3, ini ada NMR 71, ini permintaan dari sang pemesan, mintanya NMR, maunya Isuzu. Ini karena tergoda melihat bikinan kita yang pertama yang warna biru itu, makanya ada yang mau lagi nih. Ada 3 orang yang pesan. Untuk baknya sudah jadi semua itu. Ada di sana. Waduh, ini blur. Nah, ini ada bisnya juga udah hampir selesai. Tinggal bikin jok sama pasang kaca, nanti tinggal diambil. Udah pasang weldup juga bisnya. Ini aduh, ini udah cukup. Udah cakep lah ya. Gelap ya teman-teman ya, terlalu. Nah pakai ini plus biar kelihatan. Nah ini udah pasang weldup juga, tinggal pasang kaca sama bangku sekolahan ya, sambil belakang sono tinggal penyelesaian doang. Ini pesanannya dari Pak Haji ya. Nah ini untuk Hino 500 ini sebenarnya kita terinspirasi dari Tam Cargo punyanya Mbak Devi. Niatnya nanti kita mau menirukan dari warna catnya itu warna pink. Cuman kemarin ada sedikit kesalahan di mana itu boxnya rada kerendahan, jadinya kita sambung lagi di sini tuh. Nah seperti itu. Ini juga masih belum selesai, masih banyak kurangnya ya. Nanti bagaimana selesainya ya, nanti kita bakal videoin lagi, nanti kita kasih tahu kurang lebih seperti itulah ya. Oh ini lihat sampai belakang ya biar gak penasaran. Nah tuh pokoknya dari spakbor udah mengikuti seperti punyanya Mbak Devi ya, driver shadow atau driver bayangan. Nah ada cuy, karena ini suspensinya sangat ini ya, mudah oleng. Dan untuk Hino yang satu lagi ini warna putih, rencana kita mau ganti warna menjadi hijau, jadi seperti Hino-Hino Sumatera lah. Karena kalau untuk warna putih sendiri itu celamitan ya, jadi gampang kotor tuh. Karena di sini dominan sama tanah mainnya, jadinya cepet kotor. Nah ini yang atas bak yang punya giga yang tadi itu 3, ini ada 1. Ini untuk yang duanya itu sama ya. Duanya ini sama. Nah cuman yang satu ini beda, ini minta kayak punya truknya Rollis itu yang warna orange ya, cuman minta dicatnya warna biru gitu, biru kuning. Nah, nanti seperti inilah, ini udah jadi semua, tinggal bikin pengaman samping ya, kurang lebih seperti itulah miniatur truk buatan kita ya. Alhamdulillah masih dipercaya sama teman-teman.
banyak juga yang pesen, tapi masih kita pending karena ini juga belum selesai. Ya, kira-kira seperti itulah ya teman-teman ya. Dan sekarang lagi proses pembuatan spakbor untuk giganya itu. Ini proses penggerajian atau penggorokan. Nah, sama montirnya atau tukangnya Mas Yono. Ya, kurang lebih seperti itu ya teman-teman ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan dukung channel ini terus. Jangan sampai lewatkan video-videonya. Oke, see you, bye-bye.